Yes, welcome back to H Live. Masih lagi bersama saya Adriana dan juga Dahlia. Baiklah, seterusnya kita nak cerita tentang salah seorang peserta MLM 2018 iaitu Abam dari Kumpulan Bocey. Tahniah kami ucapkan kerana dia bakal menjadi bapa tak lama lagi. Congratulations. Dan harapnya semuanya dipermudahkan. Mm-hmm. Jadi agak-agaknya apa perasaan ahli Kumpulan Bocey melihat Abam yang akan menjadi bapa macam diorang juga tak lama lagi? Jomlah kita tanya. Jom. Tanya kepada Abang. Alhamdulillah. Alah, janganlah nak kena support member. Iyalah, ni nak tanya ni. Macam mana perasaan jadi seorang ayah insya-Allah tahun 2019? Itulah. Terasa macam teruja jugalah kan. Jangan batuk. Taklah, rasa macam terkejutlah. Iyalah, kita zaman bujang tu lama. Sebab saya dah tengok Aceh, saya dah tengok Fad. Saya dah tengok dorang berfamily, tiba-tiba saya family. Lepas tu tiba-tiba ada pula berita ada nak bakal jadi bapa. Saya dapat rasalah apa yang dorang rasa sekarang. Bagi Fad dengan Aceh, masa you tahu Abang nak jadi seorang daddy, macam mana? Masa kami dapat tahu, kami telah pun diharamkan untuk bercakap. So kami telah pun diberikan satu password, kalau bercakap kami akan meletup. So kami sangat bersyukur, kira saya ada satu hashtag baru untuk Abang. Hashtag tak tunggu lama. Tak kerti sabar dan bapa penyayang. Yeah. Reaksi korang masa tu macam mana? Reaksi adakah macam meluk-meluk empat ke atau apa macam? Masa kita tengah cari cerita kan? Dia bila reaksi, om aku ni. Atas bawah. Kanya betul. Dia tengok aku macam aku tak ada weh. Dari cerita 5 minit, terperanjat 3 jam. Jadi memang kami teruja dan kami sama-sama bersyukurlah, alhamdulillah. Dan kami semua doakan, yes. Sahabat-sahabat semua doakan supaya dipermudahkan perjalanan. Selamat untuk baby dan ibu dan ayahnya juga. Saya selamat dan Abam akan menjadi ayah dan isterinya menjadi ibu yang baik untuk anaknya nanti. Kita ambil labor room yang besar. Alright, thank you so much. Thank you.